نبدأ. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أسأل الله أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا بما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، الحمد لله، الحمد لله، في هذا المساء المبارك نستطيع أن نلتقي مرة أخرى لنستمر دراستنا وتعلمنا للكتاب دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها. نرجو الله أن يسهلنا وأن يباركنا في تعلمنا هذا، آمين. كنا في لقائنا الماضي ما زلنا في الدرس 17. Di pertemuan yang lalu kita masih di pelajaran ke-17, ibu sekalian. Lam nantahi minhu, kita belum menyelesaikannya. Sekali lagi saya minta maaf. Fi hadha ad-dars kunna takallamna 'anil mubtada' wal khabar idza kana jam'an. Mubtada' dan khabarnya jika keduanya dalam bentuk jamak. Baik. Dan kita kemarin membahasnya bahwasanya di sana ada bedanya antara jamak ghairu 'aqil dan jam'un 'aqil, ya kan Ibu ya? Kalau jam'un ghairu 'aqil kita perlakukan persis seperti mufrad mu'annath. Jadi dalam rangkaian mubtada dan khobar pun juga demikian. Kalau mubtadanya misalkan di sana jamak ghairu 'aqil, ad-darsu sahlun, kemudian kita rubah menjadi jamak ad-durusu, jadinya sahlatun. Khabarnya bentuknya mufrad mu'annath. Karena mubtada'nya jamak ghairu aqil, jamak tidak berakal. Sedangkan untuk mubtada' dan khabar, jika mubtada' itu bentuknya jama'un aqil, jamak yang berakal, maka perlakuannya normal. Kata khabarnya itu tetap bentuknya jamak. Misalkan di sana aslinya mufradnya at-thalibu jadidun, kita rubah menjadi jamak, jadi at-thullabu jududun, tetap bentuknya jamak jamak. Atau lamu mubtada jamu'un ghairu aqil, dan jududun itu khabarnya. Dan kemarin kita juga sudah membaca di sana ada beberapa contoh jumlah dari penerapan mubtada yang bentuknya jamak. Dan demikian juga kita sudah membaca at-tamrin al-awwal kemarin. Sudah selesai Ibu ya, kita membaca at-tamrin al-awwal ini. Ini menjawab sesuai dengan pertanyaan yang ada di sini, tidak ada kaitannya dengan halaman sebelumnya. Dan kemarin kalau kita perhatikan di sini kebanyakan mubtada'nya jam'un ghairu 'aqil. Kebanyakan jam'un ghairu 'aqil. Jadinya jawabannya kemarin kita menggunakan dhamir hiya, kebanyakan demikian. Ainal kutubul jadidatu hiya 'alal maktabi. Liman hadhihi al-buyutul kabiratu hiya lil mudiri. Abwabu sayyarati maftuhatun, na'am hiya maftuhatun, dan seterusnya. Kemarin kan demikian kan Ibu ya? Jadi intinya jamak ghairu aqil itu betul-betul kita perlakukan seperti mufrad mu'annas dalam segala hal. Baik rangkaian mubtada dan khabarnya, baik dhamirnya, baik na'at man'utnya. Jadi selalu bentuknya mufrad mu'annas. Jamak ghairu aqil itu yang berkaitan dengan dia bentuknya mufrad mu'annas, termasuk juga isim isyarahnya. Kita pakainya hadhihi di sana, nomor 2 itu hadhil buyutu. Al buyutu jama'un ghairu aqil, jama' ghairu aqil, jama' tidak berakal, maka isim isyarahnya pakainya hadhihi. Baik, nastamir ila as-safha ba'daha, di halaman berikutnya di sana at-tamrin atsani. Kita kemarin sudah membaca perintahnya saja, tapi belum sempat mengerjakannya, begitu kan Ibu ya? Masalah merona. Baik. حول المبتدأ في كل من الجمل الآتية إلى جمع. Rubahlah setiap mubtada
pada kata pada susunan kalimat berikut, pada setiap susunan kalimat berikut menjadi jamak. Jadi mubtada-nya dirubah menjadi jamak. Misal di sana al-babu maftuhun. Al-babu maftuhun kita rubah menjadi jamak, jadi al-abwabu maftuhatun. Nah, di sana al-babu aslinya al-babu, kalau kita rubah menjadi jamak jadi al-abwabu. Tayyib, kalau sebelum kita rubah menjadi jamak itu ada al-nya, maka ketika kita rubah menjadi jamak juga tetap ada al-nya. Demikian juga sebaliknya, kalau kita merubah jadi dari jamak menjadi mufrad, kalau sebelumnya ada al-nya tetap ada al-nya, kalau sebelumnya tidak ada al-nya jangan ditambahkan al. Tayyib, al-abwabu maftuhatun. Maftuhatun bentuknya mufrad muannats khabarnya, karena al-abwabu itu jam'un ghairu aqil. Tayyib. Insyaallah tidak bingung Ibu ya. Jadi yang na'am perintahnya itu yang dirubah adalah mubtada'nya. Tapi biasanya kalau mubtada'nya berubah, maka konsekuensinya ada yang hal lain yang berubah, khobarnya harus menyesuaikan juga. Ya kan Ibu ya? Tayyib. Nabda rokom rokom wahid. Atau kita jawab dua-dua sekalian Om, biar agak cepat. Misalnya mungkin di sini ada Bu Ande, Bu Yanti, dan Bu Febri. Ya, Ustaz. Kita jawab dua-dua. Nabda min? Nabda min man? Bu Ande, tafadhali. Haza qalamun jadidun. Haza qalamun jadidun. Lau nugayir ila jam'in? Hazihi qalamun. Aklamun. Aqlamun. Hazihi aklamun jadidatun. Ahsanti. Jayid. Hadihi aqlamun jadidatun. Ahsanti. Thumma rakam isnan. An-najmu jamilun. An-nujumu. An-nujumu jamilatun. Masya Allah. Fatahallah naik. An-nujumu jaminatun. Nampaknya tidak ada kendala Om ya. Jayid, fatahallah alaik. Nastamir rakam thalatha Bu Febri. Thalatha wa arba'ah. Bu Febri, tafadhali. Iya Ustaz. Tilka, langsung jawabannya aja ya Ustaz. Boleh. Tilka. Tilka kitab. Kitabun jadi datun. Pelan-pelan. Kutubun. Pelan-pelan. Ah, kutubun. Dirubah jadi jamak kan, Om ya? Iya, jadi ini jamak. Mu'anats ya. Tilka kutubun jadi datun. Masa? Jadi datun. Kodi, kodi matun. Kok jadi ah, nah. Kodi matun. Nah. Bisa berubahnya 180 derajat. Dirubah jadi mu'anas saja. Habis baca yang atas jadi ingatnya. Nah, berapa asal? Qadimatun. Naam, tilka kutubun qadimatun. Naam, tuma rakam arba'ah. Jamilatun. Tilka. Tilka baitun. Tilka. Al-bait. Al-baiti. Baiti. Baitun tuh jadi apa ya? Jamaknya. Sebentar. Buyutun. Al-buyutun ya. Aduh enggak hafal itu ya, Ustaz. Ya serahlah moroki. Nanti sedikit-sedikit dia hafal dong ya. Iya, Ustaz. Tilka al-buyutun. Al-buyut. Kalau ada al-nya, boleh tanwin tidak? Al-buyuti. Al-buyuti. Al-buyutu. 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 Tilka al-buyutu. Tilka al-buyutu jamilatun. Jamilatun. Ahsanta. Astaghfirullah. Tilka al-buyutu jamilatun. Astaghfirullah. Nastamir. Rakam 5 wa 6. Tafaddali Bu Yanti. Hadza apa nih, darus durusus sahlun ya Ustaz? Isinya aslinya hadad darsu sahlun. Hadad darsu sahlun.
Hazihi apa darso itu apa ya? Buku kita Durus yang namanya apa, Om? Enang. ah? Betul. Hazihi durusus sahlatun. Heavy hit. Nah, itu kan ada alnya Hadi. mana aslinya. Oh iya. Hadihi durusu sahlatun. Ahsan Allah alaik. Hadihi durusu sahlatun. Sahlatun. Ya. Ahsan. Sama rokam sita. Zalika jabalu jabalu ba'idun. Dzalikal jabalu ba'idun. Jabalu ba'idun. Nah. Ya, kalau dirubah. Tilkal jabal itu apa ya itunya ya? Jamaknya ya. Kemarin apa ya? Ini Pak Ustaz. Jibalun. Jabalun Ustaz. Jibalun. Tilkal jabal ba'idatun ya Ustaz. Afan, Wahad sekalian, suara saya terdengar, Wahad? Terdengar, Ustaz. Ya, Ustaz. Afan, Ibu sekalian. Tapi tadi yang terakhir bagaimana Bu Yanti tadi, Afan, oh. Rakam sita tadi, jadinya tilka? Tilka jabalu ba'idatun, ya, Ustaz. Baik, al-jabal, ma jama'ul jabal? Unta. Siapa tuh? Jibal. Jibal, Jibal. Nah, al-jibal. Jadi tilkal jibalu ba'idatun. Ah, ahsanti, taftahallahu alaik. Jadinya tilkal jibalu ba'idatun. Gitu Om ya? Bingung tidak Om? Ustaz, tulisannya sama. Jibal ba-nya itu panjang. Ba-nya panjang. Oh iya. Jibal. Jabalun, jibalun. Gitu ya? Baik. Soal akhir, ada lagi pertanyaan Ibu? Nampaknya ada yang hadirah. Bu Ida, ahlan wa sahlan ya Bu Ida, kaifa haluk? Ustaz, alhamdulillah bihoy. Alhamdulillah. Gimana kondisi Surabaya? Di Surabaya ya sekarang? Iya, iya Ustaz. Bagaimana kondisi Surabaya? Hujan terus? Hujan, Ustaz. Nah, nampaknya sekitar Jawa Timur hujan terus ya? Iya, Ustaz. Merata, gimana? Merata. Nah. Ya, cuman laut aja, laut yang sedang tidak bersahabat ini ombaknya ya, kasihan sekali nih yang para di laut. Nah. Iya, Allah kemarin juga aja, begitu. Semoga Allah melindungi kita semuanya. Baik, kita langsung lanjutkan Ibu Selin. Mungkin Bu Ida, rokom sabah wa thamaniyah. Tafadhali. Langsung. Langsung saja. Adal maktabu maksurun. Hadzal maktabu maksurun. Kalau dirubah menjadi jamak jadinya hadhil makatibu maksuratun. Ahsanti, masyaallah, fatahallah alaik. Nah, kalau orang pintar mah enggak ada masalah mau langsung jawab enggak? Sudah هذه المكاتب مكسورة فتح الله عليك indah ثم رقم ثمانية langsung dua-dua ini tadi Om masna-masna dua-dua
Halo, masih Bu Ida? Telepon dari Bu Ida? Suara saya terdengar, Ibu sekalian? Cek, halo. Afan, Bu sekalian. Nampaknya suara saya terdengar Ibu Selin, halo. Terdengar Ustaz. Afan. Tadi putus Ustaz. Nah, terputus sama Afan. Saya minta maaf Ibu sekalian. Nampaknya koneksi saya tadi sedang tidak stabil. Entah, mungkin karena sinyal, sinyal. Karena cuaca. Nah, Bu Ida, tafadhali Bu Ida. Rakam samanya. Ada Masjidun Jamilun. Naam, hadha masjidun jamilun. Hadihi masajidun. Masajid. Ya. Sudah betul, masajidu. Betul. Itu tidak boleh tanwin, Om. Oh, tanwin, ya. Masajidu jamilatun. Hadihi masajidu jamilatun. Fatahallah alaik wa ida. Masya Allah. Naam, untuk nanti akan kita bahas insya Allah di akhir semester ini ya, atau di bab 20, 22 dan 23 insya Allah, terkait dengan beberapa kata di dalam bahasa Arab yang tidak boleh ditanwin, beberapa kata isim yang tidak boleh ditanwin. Normalnya harusnya boleh ditanwin kan ya, masjidun. Tapi di sana ada beberapa sebab yang menyebabkan beberapa kata itu tidak boleh ditanwin. Nanti akan kita pelajari insya Allah. Sebagian sebenarnya sudah kita pelajari. Seperti al-alam al-mu'annas. Bagaimana Om? Nama orang ya? Sebagian sudah kita pelajari. Seperti al-alam al-mu'annas. Nama perempuan gitu ya. Atau juga kemarin al-alam al-ajami. Nama non-Arab gitu kan ya? Itu sebagian beberapa sudah kita pelajari, tapi nanti akan kita bahas lebih lengkap lagi insya Allah di bab 22 dan 23 insya Allah. Semoga Allah berikan kemudahan. Langsung di sini, masa jidu ini belum kita pelajari sebabnya. Masa jidu, kenapa kok nggak ketahuin kan gitu. Taib nastamiru mahat, na'ud ila Bu Adi, tafadhali rakam 19. Hadhihi sa'atun rakhisatun. Nعم. Hadhihi sa'atun khisatun. Ya betul. Sa'atun. Sama ya. Ini kan udah jam kok sih? Yang aslinya di sana sa'ah itu mufrad. Mu'annas, ya kan ya? Jadi perubahannya hanya satu itu saja. Karena kalau kita rubah menjadi jamak, ini jamaknya ghairu aqil. Sa'atun itu mufrad muannas. Kalau kita rubah menjadi jamak jadi sa'atun gitu kan ya. Ini dia panjang. Nah, na'am, karena kalau jamak muannas itu kita tambahkan alif dan ta'nya berubah menjadi ta' maftuhah gitu kan ya. Ta' maftuhah. Na'am. Seperti mudarrisatun jadi mudarrisatun. Gitu kan namanya? Ini sa'atun jadi sa'atun. Untuk isim isyarahnya yang yaitu mubtada, isim isyarah sebagai mubtadanya dan juga na'atunnya, maka tetap bentuknya tetap mufrad muannats hadhihi dan rakhisatun. Tidak bingung kan Bu Ade ya? Iya. Nah, gimana ini jadi nggak berubah ya dia tetap ya? Yang berubah hanya sa'ahnya saja. Sa'atun itu kan mufrad. Dirubah iya. Menjadi jamak. Jadinya bagaimana, Om? Sa'atun. Jadi ain ya yang ada itu ya. Ditambah ada alifnya. Tambah alif. Naam. Sebelum ta' terakhir itu ditambah alif dan ta'nya berubah menjadi ta' marbutah. Evan, ta' maftuha maksud saya. Maftuha. Naam. Tak maftuha, tak yang terbuka. Bukan tak terbuka, kalau tak terbuka tertutup namanya. Tak yang terbuka. Bentar jadi tetap ya,
Tetap hadihnya tetap hadihi dan rokhisatun tetap rokhisatun. Yang berubah hanya sa'atunnya saja jadi sa'atun. Bingung tidak, Om? Halo, Wade? Cek, halo. Suara saya terdengar, Ibu sekalian? Cek. Halo, Umahat? Halo? Sinyalnya, Ustaz. Nah, baru masuk lagi. Halo, صوتي واضح. Suara saya terdengar ya, Ibu sekalian? Afwan ya, Ibu sekalian. Nampaknya koneksi saya memang betul-betul kurang stabil. Entah Allah nama karena entah karena cuacanya atau karena saya baru datang ini Om. Baru berpindah tempat. Makin deras di sini Ustaz. Ha ya sallallahu marana. Allah yahfazukum, Allah yahfazukunna jami'an. Tayyib. Tadi bagaimana Bu? Ada insyaallah enggak bingung ya? Hadhihi sa'atun rakhisatun. Rakhisatun. Saya tampilkan di layar di sana jawabannya hadhihi, hadhihinya tetap dan rakhisatunnya tetap, yang berubah sa'ahnya. Hadhihi sa'atun rakhisatun. Tayyib, nastamir rakam 10. Bu Andi tafadhali. Tilka ta'iratun kabiratun. Naam. Kalau dirubah menjadi jamak, tilka ta'iratun. Di sana ada alnya kan? Oh ya, tilka ta'iratun, ta'iratu kabiratun. Ada perubahan tidak? Ada Ustaz. Sama roknya panjang ya Ustaz ya? Pada nah, alifnya ya. Persis seperti kasusnya nomor 9 tadi. Dirubah menjadi jamak muannats salim, sedangkan ism isyarah dan na'tunnya sama, gitu kan Om ya? Iya. Jadinya bagaimana Om? Tilka to'ir tilka to'iratu. Naam. Kabiratun. Tilka ta'iratu kabiratun. Fatahallah alaik. Tilka ta'iratu kabiratun. Kabiratun itu bukan na'atun, afan. Itu khabar. Tilka ta'iratu kabiratun. Fatahallah alaik. Ha, nastamir. Raqam 11 Bu Febri. Tafadhal Bu Febri. Iya. Hadha talibun jadidun. Jadinya hadha tullabun jududun. Pelan-pelan. Hadza itu untuk kalau jamak berakal, jamak aqil itu kemarin bagaimana? Zalika. Kalau zalika untuk ba'id. Ini yang berakal kan? Heeh. Hadza. Bagaimana? Di awal-awal di bab 13 kemarin kita mempelajari ada bentuk jamak dari hadza. Jamaknya hadza itu apa, Om? Hadhihi. Enggak, hadhihi kan muannas. Iya. Mana nih mau pon a friend? Lupa ya. Tanya teman-teman yang lain. Ada jamak. Mungkin ada yang bisa membantu Bu Febri, Wahad.
Kalau friend. Iya, huwa bukan ustaz. Bukan. Enggak, ntar. Jamaknya hadza huwa min di hadza kita bunyi. Iya, ini. Apa makna hadza? Ini. Apa makna hadhihi? Ini tapi juga perempuan. Tapi dua-duanya itu untuk, mufrad, ya kan namanya? Mufrad. Nah, ya. Bedanya hadza untuk mufrad mudzakkar, kalau hadhihi mufrad muannats. Ya. Tapi kalau misalkan untuk jamak, akil, jamak yang berakal gitu. Haulai, haulai. Jayyid, jadinya haulai. Gitu ya. Masih ingat enggak insyaallah Ibu-ibu sekalian? Haulai. Haulai, jadi bagaimana Bu Febri? Haulai tulabun jududun. Ahsanti, jayyid. Haulai tulabun jududun. Astaghfirullah alaik. Haulai tulabun jududun. Summa raqam 12. Masih Bu Febri, tafadhali. Dzalika ar-rajulu alam. Alimun. Alimun. Alim itu sebenarnya sudah ada serapannya di bahasa kita juga, orang alim. Nah, alim itu maksudnya apa? Orang berilmu, gitu kan? Alimun kabirun. Rajulun. Dalika itu jamaknya apa, Om? Malaika. Ulai. Yang sama kayak yang tadi ya? Malaika. Kalau hadza hadhihi jamaknya haulai. Kalau dzalika dan tilka jamaknya ulaika. Ulaika. Ulaika, gitu kan namanya? Ulaika. Ar-rajulu. Rajul. Apa jam' ar-rajul? Rijal. Rijal. Seperti tadi, jabal jamaknya jibal. Rajul jamaknya Rijal, gitu ya. Rijalun. Rijalun. Ulaika rijalu. Ulaika rijalu. Alimun kibarun. Alim, ma makna alim? Apa la, ma jam'u alim? Ulama. Ini diserapan juga dalam bahasa kita. Ulama. Ulama. Ulama'u kibarun. Ulama'u kibarun. Fathahullah hanai. Sekali lagi, Om. Coba dibaca sekali lagi. Ula'ika. Ulama'u. Bentar. Ula'ika. Rijal. Rijalu. Ar-rijalu. Au ula'ika rijalu. Ula'ika rijalu. Ulama'u kibarun. أحسنت فتح الله عليك أولئك الرجال علماء كبار bingung tidak Bu Febri belum hafal ininya aja ya jama-jama fatah Allah berubah jadi apa Allah berikan kemudahan nanti dihafal Om ya sedikit demi sedikit iya Ustaz saya itu lagi murojaah yang semester 1 Ustaz ya serahlah murake iya jadi lagi nyambung-nyambungin ini puzzle-nya nah Astaghfirullahaladzim. Mudah insyaAllah. Mudah. Iya, Ustaz. InsyaAllah. Baik. Raqam 13 alan. Bu Ida. Tafadhali Bu Ida. Nah, alhamdulillah Bu Indah. Bu Indah sudah hadir om ya. Ahlan wa sahlan ya Bu Indah. Allah hafizuk. Saya Ustaz. Naam. Bu Ida. Tafadhali. Dan naharu kabirun. Naam. Radihil Anharu kabirotun. Ahsanti, jayyid. Hadha an-nahru kabirun. Kita rubah menjadi jamak. Jadi, hadihil an-nahru kabirotun. Allah alaik, uftah Allah alaikuna jami'an. Jadi, kita harus memahami, Bu, ya. Jadi, untuk perlakuannya betul-betul berbeda antara jamak yang berakal dan jamak yang tidak berakal. Kalau jamak yang berakal, betul-betul kita perlakukan jamak ya jamak. Gitu kan, Bu, ya? Dari ism isyarahnya hadza atau hadhihi menjadi haulai dzalika tilka jadi ulaika kemudian demikian juga dengan khabarnya atau na'atunnya bentuknya jamak juga tapi kalau jamak ghairu aqil
jamak yang tidak berakal betul-betul kita perlakukan persis seperti mufrad muannas. Jadi kalau pakai isim isyarahnya, ya isim isyarahnya mufrad muannas, pakainya hadhihi atau tilka. Kemudian domirnya juga demikian. Kemudian khobarnya atau na'tunnya juga demikian. Hal min su'al wahad, ada pertanyaan Ibu sekalian sebelum kita lanjutkan? Hal min su'al? La yujad, ma fi su'al? Nastamir. Ini ibu diam semuanya. Nah, kalau katanya kan sukutu hari doha ini. Diamnya berarti setuju kita. Nastamir wahad. Nastamir ila safha ba'daha. Kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Hunaka at-tamrin ats-tsalits. Latihan ketiga ibu-ibu sekalian. Perintahnya apa? Dha' awda'i fil amakinil khaliyah. Letakkan al-amakin. Apa makna al-amakin? Halo? Ibu-ibu masih ada kan, Om? Jangan-jangan aduh, koneksi atau putus lagi. Al-amakin, apa makna al-amakin? Al-amakinu jam'ul makan. Al-amakin itu bentuk jamak dari al-makan. Apa makna al-makan? Tempat. 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 Al-khaliyah. Khaliyah ini na'atun dari al-amakin. Bentuknya mufrad mu'annas. Karena amakin ghairu aqil. Al-khali. Apa makna al-khali? Al-khali bima'na al-farigh. Sama maknanya. Khalin dan farigh. Sama maknanya. Apa makna farigh? Farigh. Farigh itu maknanya kosong. Khalin atau al-khali juga demikian maknanya kosong. Tempat yang kosong. Istilah tempat yang kosong. Letakkan pada tempat yang kosong. Fima yali berikut ini. Akhbaron munasiban. Khabar yang sesuai. Nah, diisi dengan apa ibu sekalian? Khabar yang sesuai. Khabar yang sesuai. Akhbar itu bentuk jamak dari khabar. Munasibah. Pas yang sesuai. Baik. Di sana ada 11 nomor ibu ya. Ada al-baitu an-nujumu al-babu al-qalamu al-buyutu kuna al-abwabu as-sayyaratu al-mindilu al-fanadiqu al-tullabu al-qumsanu. Kita harus memperhatikan ibu sekalian. Kita harus memperhatikan di sana. Ini semuanya sebagai mubtada. Kata yang ada di sini sebagai mubtada kita diminta untuk mengisi. Katakan khobar. Khobar. Mengisi khobarnya. Dan khabarnya bebas sesuai dengan ibu-ibu tidak masalah yang penting maknanya nyambung. Tapi yang penting kita harus memperhatikan di sana. Ini mubtada'nya ini apakah mufrad atau jamak? Dan kalau jamak apakah jamak aqil atau ghairu aqil? Begitu kan ibu ya? Nah, maka nanti akan harus menyesuaikan khabarnya. Perlu contoh tidak ibu sekalian? Perlu, Ustaz. Perlu. Contoh. Misal rokom wahid. Rokom wahid. Al-baytu. Al-baytu itu mufrad mudhakar. Al-baytu jadidun. Misalkan demikian, Om, ya. Al-baytu jadidun. Sedangkan rokom isnan, di sana an-nujumu. An-nujumu itu mufrad atau jama'? Jama'. Aqil atau ghairu aqil? Ghairu aqil. Ghairu aqil berarti... Bagaimana misalnya an-nujumu jamilatun. Nah, jamilatun atau ba'idatun boleh. Begitu ya, Ibu ya? Nah, jadi harus diperhatikan di sana apakah mufrad atau jamak. Kalau jamak apakah aqil atau ghairu aqil. Astaghfirullah lakuna jami'an. Dan ini di sana ada keterangan wajib, maksudnya wajibun manzili untuk PR ya, Ibu sekalian. PR dong ya? Jawab. Tugas tulis ini, berarti tugas tulisnya latihan 3. Semoga Allah berikan kemudahan. Hal min soal umahat, ada pertanyaan ibu sekalian?
Which one? Insya Allah tidak ada kendala ya untuk tugas tulis ini. Insya Allah. Semoga Allah memberikan kemudahan. Nastamir. Nastamir ila safhan ba'daha. Kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Umahat. Hunaka at-tamrin ar-rabi' hati. Hati bimakna sebutkan atau datangkan. Hati jam' al-kalimatil atiyah. Sebutkan bentuk jamak dari kata-kata berikut. Baik. Ini sebenarnya mungkin jawabannya ada di latihan sebelumnya, bukan, di pelajaran sebelumnya Ibu ya? Iya. Naam. Nabda Umahat, tadi paling terakhir Bu Ida. Nabda min rokam wahid, Bu Indah berarti. Tafadhol Ibu Indah. Sehat Bu Indah ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Babun. Babun. Abwabun. Abwabun. Ahsanta. Iftah Allah alaik. Thumma Bu Yanti. Rakam isnan. Baitun. Buyutun. Baitun. Buyutun. Naam. Sahlun jiddan. Sah. Thumma rakam thalatha Bu Adi. Tafaddali. Najmun. Najmun. Nujumun. Nujumun. Jayyid. Thumma rakam arba'ah. Bu Febri. Tafaddali. Qalamun. Aqlamu. Qalamun. Aqlamu. Aqlamun. Aqlamun. Naam, itu boleh tanwin kan, weh? Aqlamun, yeah. Boleh tanwin. Naam. Jayyid, thumma raqam khamsah Bu Ida, tafaddali. Himarun humurun. Himarun humurun atau boleh juga hamirun, gitu kan, weh? Oh, hamirun ya. Naam. Boleh ada dua bentuk jamaknya. Himarun humurun atau hamirun. Seperti akhun jamaknya ada dua juga. Akhun boleh ikhwanun atau ikhwatun. Bukan Ibu ya. Astaghfirullah. Naik nastamir na'ud ila Bu Indah. Tafadhali rakam 6 Bu Indah. Assalamualaikum. Sarirun. Iya, sururun. Sururun. Apa pendek semuanya. Sururun. Sarirun. Sururun. Kita astaghfirullah naik. Thumma ba'da Bu Indah, Bu Yanti, tafadhali Bu Yanti. Nahrun anhar. Naam, nahrun jadi anharun. Fathallah alaik. Thumma Bu Ade, rakam 8. Sayyarotun. Sayyarotun. Jayyid. Kalau mu'annath itu biasanya mudah bentuk jamaknya tinggal mu'annath salim dan tinggal ditambahkan alif dan taknya jadi tak maftuha kan gitu ya. Nastamir. Allah alaik. Bu Febri tafadhali rakam 9. Kalbun kilabun. Jayyid. Kalbun kilabun. Allah alaik. Thumma Bu Ida tafadhali Bu Ida. Ta'iratun. Ahsant. Jayyid. Ta'iratun. Ini juga jamak mu'annath salim. Thumma Bu Indah. Tafadhali. Rakam 11. Darsun. Durusun. Naam. Darsun. Durusun. Iftah Allah alaik. Thumma Bu Yanti. Bahrun. Rakam 12. Tunggu dulu. Itu apa ya? Nah, saya lupa Ustaz Bahrun. Mirip seperti bentuk jamaknya mirip seperti Jabalun dan Rajulun. Biharun. Ya, na'am. Jadi seperti Bahrun Rajulun, Jabalun. Biharun. Jadinya Biharun gitu ya? Na'am. Bahrun itu laut ya Ustaz? Ya, na'am. Bahrun. Na'am. Kalau bahar hanya panjang Ustaz biharun. Naam, biharun seperti jibalun, rijalun. Ah, jadi panjang kan, ya? Naam. Allah naik. Biharun. Thumma Abu Ade, tafadhali wa Ade rakam 13. Sahlan hadha. Kitabun, kutubun. Kitabun jadi kutubun.
Kutubun pendek semua ya kan, Ma? Kutubun. Astaghfirullahaladzim. نستمر بو إدا تفضلي رقم 14 قميصون قميصون بلان بلان قميصون jadinya قميصون قميصون iya قميصون قم قمصون قمصانٌ itu bacanya قمصانٌ gitu ya. قمصانٌ nah, astaghfirullahaladzim قميصٌ قمصانٌ نستمر أبو إنده تفضل أبو إنده رقم 15 دراجاتٌ دراجاتٌ نعم افتح الله عليك دراجاتٌ جديد دراجاتٌ جمع مؤنث سالم ثم أبو ينتي رقم 16 حقلٌ حقل حقول افتح الله عليك seperti بيت بيوت حقل حقول ثم الأخير رقم 17 بو أدي تفضلي جبل جبال جيد جبل جبال الحمد لله itu bisa ibu sekalian semuanya ya kan om ya mudah kan ibu ya memang Ustaz. Nah, insyaallah warna. Itu suka lupa-lupa. Lupa-lupa ingat atau ingat-ingat lupa? Lupa-lupa. Kalau lupa-lupa ingat berarti lupanya lebih banyak daripada ingatnya. Kalau ingat-ingat lupa kan berarti lebih banyak ingatnya. Saya lebih banyak lupanya. Kamu nanti orang. Ujian mau nyontek Bu Yanti aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nastamir. Kita lanjutkan Ibu sekalian. Tayyib. Oh, ternyata sudah habis Ibu sekalian ya. Sana sudah halaman terakhir. Halaman terakhir di sana al-kalimatul jadidah. Al-kalimat al-jadidah hunaka asy-syarika wa jam'uha asy-syarikat. Ma ma'na syarikah, Umahat? Perusahaan. Naam, perusahaan, syarikah. Jadi bedakan antara syarikah dan muasasah. Kadang orang bingung membedakan. Kalau muasasah itu yayasan, kalau syarikah itu perusahaan. Naam. Kadang udah lama belajar pun kadang masih bingung membedakan. Nah. Tayyib, sama hunaka al-qamis. Di sana al-qamis jamaknya al-qumsan kan gitu, ya? Al-qumsan. Qumsan. Ana al-qumsan. Al-qumsan. Kemeja. Naam. Baju. Ya tahu di bahasa serapan kita itu jadi gamis. Hah? Qamis. Qamis jadi gamis. Sebenarnya enggak jauh-jauh banget sih, Om. Karena sebagian orang Arab lahjahnya itu qaf itu dibaca g. Sebagian negara Arab itu qaf itu dibaca g. Jadi qamis jadi gamis. Okay. Seperti qahwah jadi gahwah. Sebagian negara lain lagi itu biasanya jim yang huruf jim itu yang jadi g. Jadi rojul jadi rogul. Ya, yeah, gitulah. Jadi lahjahnya orang Arab itu beda-beda. Mungkin dulu yang membawa istilah gamis ke kita itu dulu seringnya dengar di sana gamis pakai lahjah qaf-nya dibaca g gitu. Iya, yes. Kami usul.
Oh ya, ada juga ini biasanya orang keturunan Yaman itu kan kita baca ada marga Assegaf itu kan? Assegaf kan? Pernah dengar? Assegaf itu kalau tulisan Arabnya Assaqaf. Kayak qaf. Oh. Assaqaf, Assegaf, Assaqaf. Jadi lahjahnya mereka qaf-nya dibaca g gitu. Kalau huruf Arab kan enggak ada g kan, Om? Naam, Ustaz. Naam. Tsumma mudiru syarikah, apa makna mudiru syarikah? Pemimpin perusahaan. Naam. Pak direktur gitu, Om. Naam, direktur perusahaan. Naam. Tsumma rakhis, apa makna rakhis? Mahal. La, diddu ghalin. Murah-murah. Ah, naam. Jadi ghalin rakhis gitu, ya. Nah, rakhis. Ada rakhis. Bukan rakhis itu apa? Remaja. Remaja masjid. Iya, apa itu Ustaz? Kok jadi remaja masjid gitu? Ya itu kalau itu kan singkatan. Oh, iya, itu oh singkatan. Rohani apa? Rohani Islam kali. Rohani Islam namanya. Tapi kalau rohis aslinya ini rohis artinya murah. Rohis murah. Ya, kayak program-program kita ini kita Kubaro. Kubaro itu sebenarnya ada bahasa Arab Kubaro. Tapi kita singkatan maksudnya kan ya, kursus bahasa Arab online. Demikian juga dengan talaki. Talaki itu ada istilah Arab talaki. Tapi kita maksudnya adalah singkatan juga. kalau kita kan program talaki kita maksudnya itu singkatan, taklim Al-Quran online. Oh, gitu. Iya, iya. Jadi dua arti. Bukan dua arti, sebenarnya satu bahasa Indonesia, satu bahasa Arab. Iya, makanya. Naam. Hal min soal wahad, alhamdulillah dengan ini berarti kita sudah menyelesaikan ad-darsu as-sabi'a asyara, pelajaran ke-17, alhamdulillah sudah selesai. Hal min soal, Umahat? Ada pertanyaan? La yujad? Tayyib, in kana la yujad. Coba kita buka sedikit. Ad-darsu al-thamin asyar. Al-thamin asyar. Tayyib. Ad-darsu al-thamin asyar. Ini ibu-ibu sudah hafal kan semua mufradatnya, kosa katanya? Saya belum, yang 18 belum. Nah, nanti insya Allah dihafalkan ibu-ibu ya, semoga Allah memberikan kemudahan. Jadi berarti tugas tulisnya tadi latihan 3, untuk tugas hafalannya nanti pelajaran ke-18, semoga Allah memberikan kemudahan. Pelajaran ke-18, Ad-Darsu Ats-Tsamina Asyara. في هذا الدرس إن شاء الله سندرس ثلاثة مباحث. Kita akan mempelajari 3 poin pembahasan. المباحث الأول الاسم المثنى. Nah, di sini kita akan dikenalkan dengan الاسم المثنى. Sebelum-sebelumnya kita belum pernah menyinggung tentang الاسم المثنى, tapi baru di sini. Kemudian di sana المباحث الثاني, pembahasan kedua, هذان والهذان. Ini bentuk musanna juga dari hadza, na'am, hadza dan hadhihi. Wa al-akhir istifham kam. Jadi kata tanya kam. Berapa? Na'am. Baik, mubasyarah ila al-mabhats al-awwal. Kita langsung coba ke pembahasan pertama wahai sekalian. Yaitu al-musanna atau al-ismul musanna. Apa yang dimaksud dengan al-ismul musanna? Baik. Kata ganti untuk orang dua orang. Sebenarnya, orang bukan orang. Bukan kata ganti sebenarnya ibu sekalian. Jadi begini, kalau di dalam bahasa Arab pembagian kata isim berdasarkan jumlah ada itu terbagi menjadi 3. Tidak seperti di dalam bahasa kita atau di dalam bahasa Inggris itu hanya terbagi menjadi 2, hanya tunggal dan jamak, ya kan ibu? Tunggal dan jamak.
Tapi kalau di dalam bahasa Arab terbagi menjadi tiga. Tiga itu apa saja? Pertama mufrad. Mufrad itu dalam bahasa kita single. Single atau tunggal. Nah, kalau single, single bahasa Inggris. Nah, mufrad. Terus kemarin kita mempelajari jam'un, ya kan Ibu ya, bentuk jama'. Tapi ada satu lagi di antara mufrad dan jama' itu ada satu lagi sebenarnya, yaitu al-muthanna ini. Al-muthanna itu apa? Al-muthanna di sana madalla 'ala tsnaini aw tsnatain, yaitu kata yang menunjukkan jumlah double atau ganda atau dua gitu ya, baik untuk muzakkar atau muannas. Jumlah double. Kata yang menunjukkan double atau ganda atau dua gitu ya, baik untuk muzakkar maupun muannas. Wadih mahat? Jadi. Baik. Bagaimana caranya? Pertanyaan berikutnya, bagaimana caranya kita merubah bentuk mufrad menjadi bentuk muthanna? Kalau kemarin kita di bab 13 sudah membahas itu ada jamak muzakkar salim, ada jamak muannats salim, ya kan Ibu ya? Kalau jamak muzakkar salim tinggal ditambah dengan waw dan nun. Kalau jamak muannats salim ditambahkan alif di belakangnya dan taknya berubah menjadi tak maftuhah, ya kan Ibu ya? Kalau ism muthanna bagaimana? Ha, naqra karimna ba'di. Daftarun. Halo? Karimna ba'di. Karimna ba'di. Daftarun. Daftarun. Daftar. Ma makna daftar? Daftarun. Daftarun. Buku tulis. Buku tulis. Naam. Ha, daftarun ini mufrad atau muthanna atau jama'? Mufrad muzakkar. Mufrad. Kalau kita ingin merubahnya menjadi muthanna, ya jadi karirna ba'di. Daftarani. Daftarani. Baik, ada perubahan tidak? Ada, tambah ni. Naam. Kalau daftarun itu mufrad, muzakkar. Kalau daftarani itu muthanna, menunjukkan double atau ganda. Di sana perubahannya dengan tambahan alif dan nun. Alif dan nun. Dan nunnya selalu kasroh. Gitu Ibu ya? Mudah kan Ibu ya? Cara merubah mufrad menjadi muthanna. Tinggal ditambah alif dan nun. Begitu saja di akhirnya. Dan nunnya selalu kasroh. Daftarun jadi daftarani. Misal, al-misal athani. Karulma ba'andi. Nafidha. Afan. Nafidhatun. Nafidah. Apa makna nafidah? Jendela. Naam. Nafidah itu mufrad atau muthanna atau jam'un? Mufrad. Naam, mufrad. Kaifa nughayyir hadhihi al-kalam ila al-muthanna? Bagaimana kita merubahnya menjadi muthanna? Jadna ba'di. Nafidatani. Nafidatani. Tayyib, kalau nafidatun itu mufrad, muannas. Ah, kita rubah menjadi muthanna, sama caranya. Tinggal ditambah alif dan nun. Naam. Kita tambahkan alif dan nun, tapi ta'nya kita rubah menjadi ta' maftuhah. Bukan ta' marbutuhah lagi, tapi kita rubah menjadi ta' maftuhah dan kita sambung dengan alif dan berikutnya nun kasroh, tetap kasroh. Naam. Jadi berbeda nunnya dengan nun jamak mudzakkar salim. Kalau jamak mudzakkar salim nunnya selalu fathah. Mu'minuna, muslimuna, mudarrisuna, ya kan Ibu ya? Tapi kalau muthanna, kalau muthanna nunnya selalu kasroh. Mudah kan Ibu ya? Coba saya menyebutkan bentuk mufrad, Ibu sekarang menyebutkan bentuk muthannanya. Kitabun. Kitabani. Rajulun. Rajulani. Waladun. Waladani. Walidun. Walidani. Jayyid. Thumma sayyaratun. Sayyaratani. Sayyaratani. Zahratun. Zahratani. Mudarrisatun.
Mudarrisan. Saya tadi bilangnya mudarrisun ya? Kalau mudarrisatun. Mudarrisatun. Mudah kan ibu ya? Assalamualaikum aja. Sedikit sekilas saja. Kalau misalkan, nah sekilas saja. Sebenarnya belum di sini tempat pembahasannya, tapi mumpung kita membahas tentang ismu sana. Alifnya ini sebenarnya adalah tanda rafa', ibu-ibu sekalian. Jadi kalau marfu' tandanya alif. Jadi alifnya ini mewakili dhammah. Biasanya kalau suatu isim itu marfu' tanda rafa'nya dhammah ya kan ibu ya, seperti daftarun. Kalau majrur tanda jarnya kasroh ya itu ya. Jadi daftarin misalkan itu. Kalau mansub daftaron. Tapi kalau pada isim musanna kalau marfu' tandanya alif itu. Alif itu sebagai tanda rafa' daftarani. Tapi kalau majrur bagaimana? Kalau majrur alifnya itu berubah menjadi ya. Jadi daftaraini. Nafidhataini. Gitu ya, Bu ya? Kalau majrur demikian juga dengan mansub sebenarnya, tapi kita belum mempelajari nasab. Mansub itu biasanya tandanya fathah. Tanda aslinya. Tapi kalau isim musanna, kalau marfu' tanda rafa'nya adalah alif, dan kalau majrur dan mansub maka tanda jar dan tanda nasabnya adalah ya. Jadi alifnya itu berubah menjadi ya. Seperti tadi daftaraini. Daftaraini. Gitu ibu ya, sekilas saja. Daftaraini. Jadi mungkin nah, supaya tidak kaget saja nanti kok Ustaz katanya ditambah alif dan nun. Kok ini ya? Nah, ya itu mungkin kalau majrur atau mansub gitu ibu ya. Hal min soal Wahad, ada pertanyaan ibu sekalian? Ayujad? Yes. Mudah ya, insyaallah tidak ada pertanyaan ini. Nastamir ila as-sufha ba'daha. Kita lanjutkan ke halaman berikutnya ibu sekalian. Berikutnya di sana kita akan dikenalkan isim isyarah untuk muthanna. Karena kita sudah mengenal isim muthanna, maka kita membutuhkan juga isim isyarah untuk menunjuk isim muthanna tadi. Kalau kemarin jamak sudah misalkan bentuk-bentuk jamak, isim jamak itu sudah kita pelajari dan kita pelajari juga isim isyarah untuk jamak. Jadi ha, ula'i dan ula'ika, ya kan ibu ya? Sekarang untuk isim isyarah untuk muthanna bagaimana? Kalau muthannanya mudzakkar maka kita bilangnya hadzani. Gitu ya? Hadzani di sana ada keterangan. Ismul isyarati lil muthanna al qarib bil mudzakkar. Hadzani adalah isim isyarah untuk muthanna dekat dan mudzakkar. Misal karena ba'di hadha afan hadha daftarun hadha daftarun apa makna ini buku tulis ini adalah sebuah buku tulis gitu kan ibu ya. Ini adalah rangkaian mubtada dan khabar sebenarnya jumlah ismiyah hadha itu mubtada mufrad mudzakkar daftarun juga khabarnya ini mufrad mudzakkar. Kalau kita rubah menjadi jamak jadi bagaimana ibu? Afan, jamak. Kita rubah menjadi musanna, afan. Kalau kita rubah menjadi musanna bagaimana ibu sekalian? Hadzani daftaran. Jayyid, karena ba'di hadzani daftarani. Hadzani daftarani. Ini adalah dua buah buku tulis. Jadi hadza daftarun mufrad mudzakkar. Hadzani daftarani itu bentuk musannanya. Jadi kalau mubtada-nya bentuknya musanna, maka khabarnya bentuknya juga harus musanna, gitu kan Ibu ya?
Dan isim isyarah juga dia punya. Isim isyarah harus menyesuaikan dengan yang ditunjuk. Ya, apakah yang ditunjuk mufrad, mudzakkar atau musanna atau jamak? Baik. Hal min su'al umahat? Ada pertanyaan sampai di sini? Belum. La yujad. Baik. In kana la yujad nastamir. Berikutnya di sana ada kata hatani. Apa makna hatani? Ini sama tapi untuk mu'anas. Sama seperti hadani, kedua apa ya? Keduanya ini gitu ya. Keduanya ini. Baik. Tapi kalau hadani itu untuk mudzakkar dan hatani untuk mu'annas. Ismul isyarah lil musannal qarib al mu'annas. Bedanya dengan yang di atas tadi hadani lil mudzakkar. Kalau hatani lil mu'annas. Misal kirinna ba'di. Hadihi nafidhatun. Hadihi nafidhatun. Apa makna hadihi nafidhah? Ini adalah sebuah jendela. Kalau kita perhatikan hadhihi nafidhatun, ini bentuknya mufrad atau musanna atau jam'un? Mufrad. Mudzakkar atau muannats? Mufrad muannats. Jayid. Kalau kita rubah menjadi musanna, maka jadi bagaimana? Hatani nafidhatani. Jayid. Hatani nafidhatani. Hatani nafidhatani. Jadi di sana ada perubahan. Kalau nafidahnya kita rubah menjadi musanna, kita rubah menjadi double. Nafidhatun jadi nafidhatani. Maka isim isyarahnya juga demikian. Hadihi jadi hatani. Jangan sampai tertukar ibu-ibu sekalian. Hadani itu untuk mudzakkar, hatani untuk mu'annas. Hal min su'al umahat? Ada pertanyaan ibu-ibu sekalian? Insyaallah tidak ada. Ya, ya. Thumma as-safha ba'daha. Halaman berikutnya ibu-ibu sekalian. هناك المبحث الثالث pembahasan ketiga ibu sekalian yaitu kam. Kam. Apa makna kam? Berapa. Betul sekali. Kam fi lughatina bermakna berapa. Kam di dalam bahasa kita itu bermakna berapa. Dan kalau di sana ada keterangan ismu istifhamin lil adad. Kam adalah kata tanya untuk menanyakan jumlah, ya kan ibu ya? Kam adalah kata tanya untuk menanyakan jumlah. Tapi ibu sekalian, di sana ada ketentuan khusus. Kita coba baca contohnya terlebih dahulu. Jadi naba'adi. Kam kitaban indaka? Kam kitaban indaka? Indi kitabani. Indi kitabani. Ma ma'ana kam kitaban indaka? Berapa banyak kitab banyak yang miliki? Berapa buku kitab yang kamu miliki? Gitu kan, Mai? Yang kamu miliki. Indi kitabani. Saya punya dua buku. Dua buku atau dua kitab. Baik. Kita perhatikan di sana ibu sekalian rangkaiannya. Setelah kam di sana yang ditanyakan, kata yang ditanyakan di sana kitaban itu bentuknya mansub. Mansub dan tanda nasabnya adalah fathah. Ya atau ya? Naam. Naam. Setelah kam istifham itu selalu diikuti dengan tamyiz yang mansub. Jadi kata setelah kam itu kedudukannya sebagai tamyiz dan tamyiz itu selalu mansub. Apa maksudnya itu, Ustaz? Mudahnya saat ini gini saja. Yang penting kata setelah kam, yaitu yang ditanyakan, itu kedudukannya tamyiz. Tamyiz itu, kalau ditanyakan tamyiz itu apa? Sebenarnya tamyiz itu nanti terkait dengan jumlah itu. Terkait dengan susunan kalimat.
yaitu menjadikan susunan kalimat lebih spesifik. Tapi mudahnya saat ini, yang penting setelah kam itu adalah tamyiz, udah gitu saja. Dan tamyiz itu harus mansub, mansub tandanya fathah. Mansub itu salah satu kondisi atau salah satu keadaan. Kita kemarin mengenal marfu', marfu' itu biasanya tanda utamanya dhammah. Dhammah. Kalau majrur, majrur itu tanda utamanya kasroh. Nah, ini kondisi yang ketiga, mansub. Mansub itu tanda mansub utamanya adalah fathah. Gitu ya, Bu ya? Fathah. Iya. Kok ini kok patatan, Ustaz? Fathatain. Karena tidak ada al-nya, maka boleh tanwin kan itu. Oh iya. Seperti biasa ya, Ustaz ya. Seperti biasa. Tapi biasanya tamyiz dari kam itu memang nakirah bentuknya. Kam kitaban, kam qalaman, kam riyalan, kam rubiyatan, kam sa'atan. Intinya setelah kam istifham, kam yang kata tanya itu, selalu ada tamyiz, selalu, pasti ada tamyiz, dan tamyiznya ini selalu mansub. Gitu ibu ya? Wadih Mahat? Nah, untuk saat ini sampai di situ saja dulu. Kita membahas kam, jadi juga jangan terlalu merembet kemana-mana, nanti tambah bingung. Yang penting setelah kam itu kata yang ditanyakan setelah kam itu adalah tamyiz kedudukannya, dan tamyiz itu selalu mansub. Halo. Saya hafal kam karena suka nawar di sana kalau di Mekah. Oh. Kam. Kam sare. Oh gitu ya. Kam. Jadi suka nawar. Tapi kalau di sana kayaknya harus ditawar, Om. Berbeda dengan di pasar kita. Kalau pasar kita kan kasihan ditawar. Kalau orang di sana kan orang-orang IPB, India, Pakistan. Apa nih, sekalian? Nampaknya terputus lagi. Tayyib. Kam tadi. Tayyib. Nanti akan kita bahas, insyaallah selanjutnya nanti tamyiz itu bagaimana, apakah harus selalu disebutkan atau tidak. Nanti pada saatnya kita akan ketemu contohnya insyaallah. Tapi di sini kita pahami dulu bahwasanya setelah kam itu selalu pasti ada tamyiz. Tamyiznya itu selalu juga mansub. Gitu ya, Bu ya? Iya. Nah. Iya, Ustaz. Ada soal, Wahad? Ada pertanyaan Ibu sekalian? Sejauh ini. Ayo, sejauh ini belum. Sejauh ini. Sejauh mata memandang. Baik. Ini pembahasan di bab 18 hanya 3 ini saja insyaallah Ibu sekalian. Untuk berikutnya di sana apakah ada hiwar? Nah, di sana ada hiwar ibu sekalian. Insyaallah untuk hiwar, dua halaman hiwar dan tamarin, insyaallah kita baca besok bagaimana ibu sekalian? Ya, semoga memberikan kemudahan. Hari ini alhamdulillah hampir semuanya hadir, hanya Bu Nur Hayati saja yang belum bisa hadir hari ini. Ada kabar dari Bu Nur Hayati ibu sekalian? Atau Bu Yanti biasanya? Yang bertanggung jawab. Kemarin baru di itu pengumuman, mungkin udah bahagia karena lulus Bu Nur Hayati. Oh, insyaallah. Saya baru liburan akhir tahun ini namanya. Na'am Ustaz. Nah, yassarallahu umurana jami'an. Insyaallah kita ketemu lagi besok ya Ibu sekalian, semoga Allah memberikan kemudahan. Alhamdulillah, amin ya Allah. Tayyib. Hal min su'al qabla an nakhtim? Ada pertanyaan sebelum kita tutup ya Ibu sekalian? La yujad. La yujad. Baik, in kana la yujad fa naktafi bi hadzal qadar. Kita cukupkan sampai di sini Bu sekalian. Semoga apa yang kita bahas dan pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semua untuk bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keikhlasan dan keberkahan dalam proses belajar kita. Amin. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua, dan demikian juga kepada orang-orang kita yang sayang. Semoga Allah selalu melindungi kita semua dan juga orang-orang yang kita sayang dimanapun berada.
Jadi antara kita yang sakit atau kerabat kita atau keluarga kita dan sakit semuanya kita diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk hamba yang soleh dan soleha dan bertakwa kepada-Nya. Semoga Allah menjadikan anak keturunan kita menjadi anak keturunan yang soleh dan soleha. Dan semoga terlahir dari mereka generasi ulama. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama dengan keluarga kita dan anak keturunan kita di surga Firdaus kelak. Semoga Allah selalu melindungi negara kita dan memperbaiki kondisi negara kita. Semoga Allah selalu mengampuni semua dosa-dosa kita dan menerima semua amal ibadah kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa orang tua kita dan guru-guru kita dan menerima semua amal ibadah mereka. Semoga Allah memberikan kepada kita semuanya husnul khatimah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.